Jari-jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti. Hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi. Aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam ini, aku ingin ceritakan sebuah kisah yang berlaku lebih kurang 40 tahun lalu, semasa aku berumur 10 tahun sekitar tahun 1989. Aku dan keluarga tinggal di sebuah perkampungan kecil yang boleh tahan agak jauh juga dari bandar. Bukan sebab lokasinya yang jauh, tetapi jalan masuk ke kampung ini bersimpang siur. Kena-kena lagi waktu dulu, ini bukanlah jalan tar, tetapi jalan tanah yang berlubang. Lagi satu, kawasan perumahan di kampung ni terletak di kawasan bukit. Macam rumah kami terletak di sekitar kaki bukit. Ada yang terletak di tengah-tengah dan ada yang terletak di puncak bukit. Itulah kisah pada malam ini tentang misteri yang terjadi di sebuah rumah banglo yang terletak di atas puncak bukit kampung ini. Itu adalah rumah yang paling besar di sini, sebuah rumah banglo dua tingkat. Menurut cerita, suatu ketika dahulu sebelum aku lahir lagi, ia didiami oleh sebuah keluarga yang dikenali sebagai keluarga Pak Yatim. Menurut cerita, Pak Yatim adalah ketua kampung pertama di sini, malah dialah yang mengepalai pembukaan kampung ini ratusan tahun dulu. Tapi bila Pak Yatim meninggal dunia pada tahun 1964, ada satu kejadian ganjil yang berlaku di sini. Malam di hari mereka mengelilingi mayat untuk membacakan surah Yasin sekitar pukul 3 ke 4 pagi. Mayat Pak Yatim hilang begitu sahaja, membuatkan semua orang huru-hara, kehairanan dan keliru. Keesokan paginya, keluarga Pak Yatim yang tidak mahu memanjangkan cerita meminta keranda kosong dikuburkan di tapak perkuburan. Permintaan ini agak pelik, tapi semua orang ikutkan sahaja. Walaupun ada yang berkeras untuk menangguhkan pengebumian dan mencari dulu mayat Pak Yatim. Ibarat keluarga dia ada merahsiakan sesuatu yang mereka tidak mahu orang kampung tahu. Sejak kematian Pak Yatim, mula terjadi gangguan-gangguan menyeramkan di kalangan ahli keluarganya sendiri. Hampir setiap malam, penduduk kampung mendengar jeritan-jeritan menyeramkan dari rumah mereka. Orang kampung yang mendengar jeritan ini bergegas memeriksa apa yang terjadi, tapi tiap kali mereka diberitahu oleh ahli keluarga, tiada apa yang terjadi. Mengairankan, bila suara jeritan itu jelas kedengaran. Disinilah orang kampung mula mengesyaki yang keluarga Pak Yatim ni ada merahsiakan sesuatu. Mulalah timbul spekulasi dan teori tentang keluarga ini. Kononnya mereka dihantui oleh pocong. Bukan pocong yang biasa, tetapi pocong Pak Yatim. Setiap malam, dia akan memunculkan diri dan mengganggu ahli keluarga. Sehingga tahap ada yang menjadi gila. Gangguan ini dikemuncak bila ada satu hari itu orang kampung menemui salah seorang ahli keluarga, Pak Yatim, di kaki bukit meninggal dunia. Dia meninggal akibat terjatuh dari puncak tergolek ke bawah. Dipercayai pada malam itu dia melarikan diri sebab tidak tahan dengan kemunculan pocong Pak Yatim. Sewaktu kejadian ini terjadi, orang kampung berkeras untuk tahu apa yang terjadi. Mereka memaksa anak sulung keluarga itu yang bernama Amir menceritakan semuanya kepada ketua kampung baru yang bernama Pak Zai. Menurut Amir, Pak Yatim mempunyai 9 orang anak, 8 orang anak kandung sementara seorang lagi anak angkat. Sebenarnya, sebelum Pak Yatim meninggal dunia, ketika dia sedang tenat, terlantar sakit, berlaku konflik perebutan harta di antara adik-beradik kandung. Ini membuatkan Pak Yatim memberikan kesemua hartanya kepada satu-satunya anak angkat dia yang bernama Zima. Maka anak-anak yang lain bergaduh besar sehingga tahap mereka meracun Pak Yatim, membuatkan dia makin tenat dan meninggal dunia. Untuk Zima pula, selepas kematian Pak Yatim, nasib dia tidak diketahui sebab dia dikabarkan hilang begitu sahaja. Ada yang kata dia keluar, ada yang kata dia masih lagi berada di rumah tu. Namun begitu, ini hanyalah kisah-kisah daripada orang kampung. Tidak tahu betul ataupun tidak.
Pak Zai yang mendengar penjelasan daripada Amir ini hanya terdiam sebelum dia bertanya, "Jadi, malam kehilangan mayat Pak Yatim itu apa sebenarnya yang terjadi? Mayat Pak Yatim pergi mana?" Amir hanya menggeleng kepala, katanya mereka tak tahu apa yang jadi. Tapi dari raut wajah Amir, Pak Zai tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Persoalan seperti apa sebenarnya yang terjadi kepada Pak Yatim dan Zima masih lagi belum dijawab. Dari hari ke hari, situasi di rumah mereka menjadi semakin tegang. Setiap malam pasti akan kedengaran bunyi jeritan ataupun tangisan daripada ahli keluarga. Bayangkan, disebabkan rumah mereka terletak di atas bukit, bunyi-bunyi ini bergema kedengaran oleh kebanyakan orang kampung. Beberapa bulan selepas kematian salah seorang ahli keluarga mereka, akhirnya keluarga ini satu persatu berpindah keluar dari kampung. Maka, sejak tahun 1990, rumah Pak Yatim kosong dan berusang. Untuk bertahun-tahun lamanya, kisah ini semakin dilupakan. Sehinggalah baru-baru ini, bila berlaku beberapa kejadian misteri yang merungkai apa yang terjadi. Setelah lebih 10 tahun, kisah ini berlaku. Di satu malam Jumaat, penduduk kampung dikejutkan dengan satu jeritan yang datang dari rumah banglo Pak Yatim. Airan, bila rumah itu sepatutnya kosong, tiada siapa yang berani mendekati rumah itu, apatah lagi untuk masuk ke dalam. Jeritan-jeritan seperti ini kali terakhir didengari 10 tahun yang lalu, itu pun bila penampakan pocong Pak Yatim menghantui ahli keluarganya sendiri. Pak Zai dimaklumkan tentang perkara ini. Pada asalnya, dia membuat keputusan untuk tidak menghiraukan gangguan itu dan minta orang kampung bertenang. Kata Pak Zai, dia tak mahu benda yang berada di rumah Pak Yatim itu mengganggu penduduk kampung yang lain. Tapi, orang kampung semakin resah dan gelisah. Jeritan ni kedengaran hampir setiap malam, ibarat apa yang terjadi 10 tahun lalu kini terjadi lagi. Memaksa Pak Zai mengambil tindakan. Setelah berfikir panjang dan berbincang dengan orang kampung lain, mereka kemudian membuat keputusan untuk merobohkan rumah tersebut. Maka dengan itu, pekerja pembinaan pun dipanggil. Bayangkan, pekerja pembinaan yang tahu tentang sejarah rumah ini takut untuk bekerja. Pak Zai terpaksa memanggil pekerja dari luar. Pada waktu inilah, segala persoalan tentang mayat Pak Zai dan nasib Zima terjawab. Mereka menemui satu bilik rahsia yang terletak di tingkat kedua rumah. Kata mereka, kalau rumah ini tidak dirobohkan, tiada siapa yang tahu kewujudan bilik rahsia ini. Apa tidaknya, tiada pintu untuk masuk ke dalam bilik ini. Mereka perlu untuk menaiki satu tangga kecil ke atas siling sebelum turun ke bilik ini. Di dalam bilik tu, mereka menemui sebuah peti kayu besar yang kelihatan usang. Bila peti itu dibuka, di dalam terdapat sebuah diary. Diary itu adalah milik Zima. Apa yang terkandung di dalam diary ini mengubah segala-galanya, mendedahkan sebuah rahsia gelap yang selama ini tersembunyi. Zima menulis tentang ketidakadilan yang dialaminya sejak kecil, bagaimana dia dipandang rendah oleh saudara yang lain disebabkan statusnya sebagai anak angkat. Dia juga menceritakan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh sesiapa pun kecuali keluarganya sendiri. Di dalam diary tersebut, Pak Yatim pernah mengaku kepada ahli keluarganya yang lain semasa dia sedang tenat yang Zima bukanlah anak angkat tetapi anak kandung yang sah. Ibu Zima adalah isteri kedua Pak Yatim yang selama ini dirahsiakan dan telah meninggal dunia. Ini untuk menjaga nama baik dia sebagai ketua kampung. Bermaksud, Zima adalah pewaris sah untuk mewarisi semua harta peninggalan Pak Yatim seperti yang dirancang oleh Pak Yatim sendiri. Ini membuatkan adik-beradik Zima yang lain mengamuk, menyebabkan mereka merancang membunuh Pak Yatim. Malam di hari kehilangan mayat Pak Yatim, bila tetamu yang hadir tidak perasan, beberapa orang dari mereka membawa keluar mayat dan menguburkan berdekatan salah sebuah pokok di belakang rumah. Ini supaya tiada siapa yang dapat menjalankan siasatan terhadap mayat Pak Yatim yang boleh membuatkan jenayah mereka terbongkar. Pada malam yang sama, mayat Pak Yatim hilang, Zima mendapati dirinya di dalam bahaya. Bila dia cuba melarikan diri, dia ditangkap dan dikurung di bilik rahsia tersebut. Kenapa? Sebab Zima adalah saksi apa yang mereka lakukan kepada Pak Yatim. Bukan sahaja Zima dikurung di situ, tetapi dia ditinggalkan sehinggalah dia meninggal dunia berseorangan dan bersendirian. Patutlah, setelah bertahun-tahun kosong, masih lagi kedengaran jeritan dari rumah tu. Itu adalah jeritan Rozima.
yang mahu mendedahkan semuanya yang terjadi dan minta dikuburkan dengan sempurna. Semasa melakukan pemeriksaan di bilik rahsia itu, mereka menemui rangka tulang seorang wanita di sudut bilik mengikut pakaian. Itu adalah Zima. Dia bukan sahaja dikurung, tetapi ditinggalkan sehingga meninggal seorang diri. Patutlah, setelah bertahun-tahun kosong masih kedengaran jeritan dari rumah tu. Itu adalah jeritan roh Zima yang mahu mendedahkan semuanya yang terjadi dan minta dikuburkan dengan sempurna. Rangka tulang Zima telah dikuburkan bersebelahan dengan kuburan Pak Yatim berdekatan pokok besar di belakang rumah mereka. Sehingga akhir hayat, dua beranak ini akhirnya bersama juga walaupun telah menempuh perjalanan hidup yang tragis. Pak Zai membuat laporan polis tentang perkara ini dan kali terakhir aku dengar, kesemua anak-anak Pak Yatim dikehendaki pihak polis. Tapi hari ini, sudah puluhan tahun berlalu, tiada tangkapan dibuat. Untuk aku dan keluarga pula, kami telah lama berpindah keluar dari kampung tu. Dah tak lama balik sebab nak balik pun tak tahu ke rumah siapa. Rumah kami telah dirobohkan. Kisah ini menjadi sebahagian daripada zaman muda aku suatu ketika dahulu. Zaman bila aku pernah tinggal di rumah banglo tu bersama ayah, adik, beradik yang lain, termasuklah Zima. Itulah kisah yang aku boleh kongsikan dari seorang pemuda yang bernama Amir.